Selamat pagi rekan-rekan. Kali ini kita berada di Pantai Batu Saung, sedang persiapan rencana pembolangan bambu berikutnya di pesisir Pantai Karangbolong. Ini di pagi hari yang cerah ini kita sedang menunggu anak-anak mandi pagi dan persiapan sarapan dengan ada sop ikan. Saya habis sarapan juga kebetulan ada yang lewat, ini ada rujak. Ini membuat segar juga ya. Ada sedang Bapak. Ladana nya sakedik ladana. Ini hasil temuan anak-anak ketika berenang, mereka juga ternyata tertarik kepada batu-batuan atau fosil-fosil yang ada di pantai ya. Karena dia tidak bisa menemukan hal seperti ini di rumahnya, di tempat tinggalnya ya. Bagus-bagus ya batu-batuannya ya. Nah, rekan-rekan, saat ini kami sudah berada di pesisir pantai Karangbolong dan ini kita sudah masuk di sebuah kebun bambu dan kelihatannya bambu ini merupakan bambu ampel ya, atau di daerah kami disebut bambu hauri. Ini kelihatan dari daunnya yang kecil, daun-daunnya yang kecil. Ini benar bambu haur ya. Mudah-mudahan saja di tempat ini kita bisa mendapatkan bambu unik. Dan ini rumputnya sudah ini ya. Harus hati-hati, kita takut ada ular dan hewan-hewan lain. Coba kita dekati bambunya. Ini dari kejauhan kelihatan rumah penduduk di pantai Karangbolong ini ya. Nah, ini nampak kelihatan sudah ada yang aneh rekan-rekannya. Jadi ini kelihatan ada sebuah bambu yang kebetulan saja pendek sekitar 2,5 meter, tetapi di ujungnya itu memendek ininya ya, luas memendek. Kalau di bawah panjang, lalu makin ke atas makin pendek, dan kelihatannya juga ada combongnya ya. Oke, nanti kalau gitu karena kayunya sudah cukup tua, nanti akan kita minta bantuan ke Kang Atang untuk dipotong. Ini bambu yang ini itu kalau dilihat ke atas itu nampak ada combong-combongnya dan agak membengkok ya. Ke atas itu, di atas ada bengkokan-bengkokan. Kalau yang jelas sih ruas ke atasnya makin lama makin pendek. Nanti coba kita potong aja dulu karena ini bambunya sudah tua, nampak ini sudah kuning ya. Ini kita potong dulu karena sudah ngalangin.
kita potong yang ini ya. Kita potongin dulu supaya wujudnya nampak jelas ya. Ada samping itu juga supaya kita tidak terkena duri-durinya nih, karena cukup tajam. Ini cukup keras ini. Sebelum dicuci, ini batang-batangnya yang tidak diperlukan di potong dulu ya. Oh, cukup keras nih. Selamat pagi rekan-rekan, inilah sebuah bambu unik yang berhasil kami temukan di pesisir pantai Karangbolong, Banten ya. Jadi ini ada cobong-cobong. Lalu sementara yang menarik lagi adalah di mana ini permukaan teksturnya sangat kasar seperti karang ya rekan-rekan ya. Dan ini ada cobong kecil di bagian bawahnya itu. Ini merupakan ruas pendek, memendek di bagian cobong ini. Ke bawahnya ini semakin lama semakin memanjang, dan ke bagian atasnya juga semakin lama semakin memanjang. Ini tentunya memiliki estetika yang sangat baik. Tinggi daripada bambu unik ini adalah 1 meter 90 cm. Oke rekan-rekan, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.